Baiklah, terima kasih rakan segas kita, Dr. Iskandar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin, 16 Oktober 2023 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam ceria. Auda, seperti biasa dalam pertemuan kita ini akan saya kongsikan beberapa info semasa dan juga bahan visual yang akan kita saksikan sebentar saja lagi. Sebelum itu, ingin saya kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangan untuk pagi ini dalam keadaan sedikit mendung. Jadi kita mengharapkan agar keadaan cuaca ini akan berangsur cerah hingga ke petang nanti untuk memudahkan apa pun juga urusan maupun tugasan Auda untuk hari ini, insyaAllah. Dan Auda, info semasa yang ingin saya kongsikan ialah mengenai acara larian dan kayuhan eksplorasi yang akan diadakan sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram bagi peringkat daerah Temburong 2023. Acara ini adalah sempena anjuran Biro Kawalan Narkotik dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Acara ini akan diadakan pada hari Ahad 19 November 2023 dan akan mengambil tempat di Waterfront Bangar Temburong. Dan ingin dikongsikan juga, hari ini merupakan hari penutupan bagi pendaftaran yang ingin mengikuti acara larian dan kayuhan eksplorasi. Bagi Auda yang ingin mengikuti pendaftaran, bolehlah menghubungi ke Jabatan Biro Kawalan Narkotik Jabatan Daerah Temburong, ya. Auda, itulah antara info semasa dapat saya kongsikan. Apa kata untuk seterusnya? Kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi apa yang dapat kita lihat di tangan saya pada ketika ini ialah buah pinang. Kalau orang dulu-dulu, orang tua-tua kita ni suka makan buah pinang ni sama kapur sirih, gambir dan juga selalunya macam itulah orang-orang kita suka makan. Tapi siapa sangka buah pinang ini sebetulnya dapat dijadikan sebagai satu gubahan bunga yang cukup menarik. Jadi Auda, saya akan bersama dengan Yang Mulia dan Julia binti Haji Putih yang memang tidak begitu asing lagi bersama dengan kami di Rampai Pagi untuk mengongsikan mengenai dengan gubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kali ini, Cikgu, kita akan apa yang akan cuba kita tunjuk cara? Alhamdulillah, untuk pagi ini saya ingin menunjuk cara cara-cara membuat bunga daripada buah pinang. Mula-mula yang kita buat ni pinang ni terpaksa kita ni kopek dulu ni. Kita ni kupas, kita ni bersihkan untuk mendapatkan buahnya yang di dalam ni, untuk kita ni kan jadikan kelopak. Merupakan proses seterusnya ni, Cikgu. Proses seterusnya, kita ni anu, kita ni gam dulu ni. Siring-siringnya ni kita ni gam. Baru kita ni sampai kanannya. Cabarannya ni anu ni, ni nak menemukan ni sebenarnya payahnya menemukan ni pasal bukan semestinya kita ni megam ni ia kan terus rakat ah. Indah terus rakat pasal kita ni memerlukan anu ni take time sedikit pasal kalau nya belum rakat kita ni belum dapat menyantumkan untuk lopak lain lagi. Kalau nya sudah macam tercantum semua karas sudah baru dapat kita ni menambah lagi.
seterusnya kita ni ingin menggunting untuk daunnya. Satu kita ni kita ni bagi berdawai. Dililit sama dawai ya. Kita ni lilit dengan pelilit bunga. Ini alhamdulillah, ini pasu daripada upihnya yang kata ni jadikan pasunya. Jadinya ini terpulang kepada biskita ni. Kalau kan mau lebih lawa lagi daripada ini, boleh. Ini di sini saya ingin merakatkan sikitnya pinangannya untuk dijadikan bunga tu. Alhamdulillah, Auda, inilah dia hasil gubahan bunga dari buah pinang. Kira-kira mengambil masa dari proses awal penyiapan sehinggalah selesai digubah mengambil masa 45 minit. Jadi apa yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan adanya pengongsian pada kali ini, sedikit sebanyak juga akan dapat memberikan inspirasi kepada suri rumah tangga di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.